Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan YouTube channel Istana Langit Ketujuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan bahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi sebelumnya teman-teman ya, selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman ya. Semoga diberi kelancaran dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi video kali ini kita lagi-lagi di sawah teman-teman ya. Kita lagi membajak sawah ya. Jadi jeraminya banyak seperti ini karena ini sudah mau tanam yang kedua teman-teman ya. Jadi dipastikan itu tanahnya harus benar-benar berlumpur teman-teman ya. Dan harus ada airnya jika di luku semacam ini teman-teman ya. Ini cukup di luku teman-teman ya, tidak dibajak apa-apa ya, dibajak seperti yang awalan mau tandur ya atau tanam pertama. Jadi cuma dikitin. Nah ini teman-teman ya, sebelumnya ya, ini panen yang pertama ya, tanam yang pertama itu kita dos menggunakan dos blower. Jadi nah, ini teman-teman ya, menggunakan dos blower. Jadi kita ngaretnya itu cuma yang atasnya aja teman-teman. Jadi bawahnya sangat panjang dan harus ditanemin lagi, itu harus diolah teman-teman ya. Sebetulnya nggak usah diolah, itu nggak apa-apa, tetapi kan panjang sangat teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya, sangat bagus ya hasilnya ya, padahal cuma di luku teman-teman. Jadi ya itu syaratnya, sawah kita itu harus berlumpur teman-teman ya, harus berlumpur dan ada airnya teman-teman ya, agar cepat seperti ini ya, agar mudah di luku, cuma di luku doang ya. Jadi gitu. Jadi sebelumnya teman-teman ya, untuk apa ini melanjutkan videonya ya, ini karena langsung kita tandur, jadi hasilnya nanti ada di belakang video ya. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan video ini lebih lanjut ya, sampai selesai tentunya. Dan tentunya lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Istana Langit Ketujuh. Dan selamat menyaksikan.